KPM. Okey, saya nak kamu tendang untuk kena satu target. Jangan kena dua-dua, faham? Baik, sir. Faham, boleh? Saya cuba. Kena satu target, ikut ukuran kamu. Okey. Okey. Boleh tendang? Saya cuba, sir. Okey, cuba. Wah, macam mana kena dua-dua? Tendang lagi kena lagi satu. Lagi sekali, sir. Saya cuba lagi, cuba sir. Cuba lagi, cuba lagi. Eh, tak boleh ni. Bagi kena satu. Saya nak baik, kena baik, satu. Baik. Cuba, cuba, cuba. Oi, tak boleh macam ni, Fan. Tak boleh. Kamu mesti tendang kena satu, bukan kena dua-dua. Saya dah cuba, sir. Saya tak boleh buat, sir. Ini masalahnya tak cukup lagi. Kamu kena cuba lagi. Tak boleh macam ni. Tak boleh, tak boleh. Saya dah banyak kali praktis kat rumah, sir. Saya tak boleh buat juga, sir. Macam mana ni, sir? Jadi, kamu nak kata kamu berputus asa kerana kamu gagal? Saya dah sekali cuba. Macam mana, sir? Tak boleh buat? Saya buktikan pada kamu yang perkara mustahil ini boleh dilakukan. Macam mana? Okey, saya tengok, sir, buat. Baik. Kamu pegangkan untuk baik, saya. Sir. Baik. Okey, sir. Saya tengok ukuran. Ikut saiz kecil kepala saya saja. Okey. Boleh. Tengok. Tengok betul-betul, Lifan. Tengok betul-betul. Fokus. Fokus. Tengok. Saya akan pergi full swing dan dia akan kena satu. Kamu tengok. Okey. Ready, Lifan. Ready. Ready, Lifan. Ready. Ready. Go. Ha. Oh. Ha. Boleh. Itu dia. Ha. Nampak? Boleh. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat pagi kepada anda semua yang sedang menyaksikan Teroka bersama saya, host anda, Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Okey, Irfan harap anda semua sihat-sihat belaka. Okey. Jadi, tadi kita ada melakukan sedikit demonstrasi mengenai taekwondo. Siapakah saya tadi tu? Jom kita jemput beliau. Selamat datang, cikgu. Apa khabar? Ya, terima kasih, Ivan. Cantik tenangan kamu tadi. Boleh datang kelas ni? Boleh. Okey, cikgu, sebelum kita mulakan kelas, boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah? Silakan. Baik. So, saya perkenalkan diri. Okey, baik. Saya cikgu Muhammad Ridwan bin Abdullah Sani daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, Seremban Negeri Sembilan. Seremban Negeri Sembilan. Seremban Negeri Sembilan, betul. Itu dia. Cikgu juga mengajar taekwondo juga. Ya, betul. Saya ada pusat latihan saya sendiri untuk perkembangan budak. Baik, dan nanti saya boleh ikuti kelas cikgu, boleh? Boleh, tak ada masalah. Sekarang kita kelas online. Betul. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik, cikgu. Selamat berkenalan. Tetapi sebelum kita mulakan kelas, cikgu suka untuk saya ingat kepada mereka yang menonton juga, cikgu, untuk sentiasa patuhi SOP. Betul. Dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi, betul, cikgu, kita kena jaga SOP sentiasa macam mana? Pakai pelitup muka di mana jua anda berada, cikgu, kan? Tutup di atas bahagian hidung dan juga di bawah dagu. Jaga jarak fizikal dan gunakan gel pembersih kuman sekiranya tiada bekalan air. Tapi betul, sekarang, cikgu, di studio kita ada gel pembersih kuman. Saya akan gunakan terlebih dahulu. Okey, saya gunakan. Ah, tak terbuka pula dia. Allah. Tercabut pula dia. Okey, ada. Boleh guna. Boleh. Baik. Okey, dan cikgu silakan. Giliran saya. Terima kasih. Tadi kita dah menendang, cikgu, kan? Betul, betul. Dah pegang macam-macam. Betul. Okey, bila kita dah jaga SOP, baru kita rasa selesa dan rasa selamat. Jadi, cikgu, apakah topik kita hari ini ataupun subjek kita, mata pelajaran kita? Baik, sebenarnya kita bukan mata pelajaran yang spesifik, tetapi ini satu inisiatif daripada KPM, iaitu civic dalam mata pelajaran. Dan hari ini kita akan pergi kepada civic dalam mata pelajaran sejarah dengan nilai teras pada bulan ini adalah kegembiraan. Okey. Baik, itulah apa yang kita akan teroka hari ini, cikgu. Betul. Tetapi tak silap saya, bukan kita berdua sahaja yang akan berada di semestinya sini. Semestinya. Kerana kita ada anak murid cikgu yang berada di dalam talian. Baik, apa di mana mereka? Apa khabar? Selamat pagi. Assalamualaikum. Okey. Tersenyum mereka di situ. Itu semua anak murid dari cikgu, eh? Ya, betul. Anak murid saya. Baik, baik, baik. Okey, apa kata kita berkenalan dengan mereka dulu, boleh, cikgu, eh? Boleh. Teruskan. Baik, dekat sini kita ada pelajar yang bernama yang pertama, Anur Naurah binti Abdullah. Di manakah anda? Perkenalkan diri. Ya, Anur, sila perkenalkan diri. Hai dan assalamualaikum. Nama saya Anur Naurah. Boleh panggil saya Nur. Nur, okey. Nur bermaksud cahaya, kan? Betul. Baik, selamat berkenalan. Terima kasih. Dan yang kedua kita ada adik Nur Afifah, adik Afifah Mardiah binti Rohadi. Okey, silakan. Hai, assalamualaikum. Nama saya Afifah Mardiah, boleh panggil Afifah. Afifah, selamat berkenalan. Selamat pagi. Dan yang ketiga kita ada Nur Nazimah Rashidah binti Muhammad Rasdi. Baik, silakan kenalkan diri. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nazimah Rashidah, boleh panggil saya Nazimah. Nazimah, baik. Yang keempat kita ada adik Iris Arisa binti Muhammad Syahrizal. Silakan.
Hai, Assalamualaikum. Nama saya Iris Arisa binti Muhammad Syahriza. Boleh panggil saya Iris. Baik, Iris. Selamat berkenalan. Yang kelima, kita ada adik Nur Zahra Marsha binti Muhammad Hilmi. Persilakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Zahra Marsha. Boleh panggil Marsha. Marsha, selamat berkenalan. Dan yang terakhir, kita ada adik Nur Nazirah Rafidah binti Muhammad Rasti. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Nazirah Rahidah binti Muhammad Rasti. Boleh panggil saya Nazirah. Baik, itu dia. Keenam-enam anak murid cikgu. Semua bunga-bunga cikgu. Tak ada bunga, bumbang. Bumbang kat sini lah. Ya, bumbangnya kat sini. Bunganya di sana. Bunganya di sana. Baik, sebelum itu teruskan cikgu bersempena dengan Bulan Kebangsaan. Betul? Cikgu, kita nak pesan kepada mereka semua untuk sentiasa kibarkan jalur gemilang. Okey, kita akan menyambut kemerdekaan pada 31 Ogos nanti. Baik, itu dia semangat yang kita nak-nakkanlah daripada betul, mereka betul, semua. Okey. Dan dengan kita punya topik hari ini, cikgu, penerokaan mengenai nilai teras kegembiraan, cikgu. Ya, betul. Apakah objektif yang kita akan dapat melalui penerokaan kita hari ini, cikgu? Baik, kalau ikutkan, sebenarnya di bawah civic dalam mata pelajaran tadi, dia memang ada nilai teras setiap bulan. Dia ada nilai teras setiap bulan. So untuk bulan 8 ni, mungkin bersempena dengan kemerdekaan, nilai teras yang telah ditetapkan adalah kegembiraan. Baik. Tapi untuk menyelaminya, tajuk yang kita letak hari ini adalah bangkit dari kegagalan atau jangan pernah mengalah. Jangan pernah mengalah. Macam Irfan sendiri tadi kan, kalau kita lihat gimmick. Betul. Saya mengalahlah, cikgu. Itu nilai yang kita tak nak ada dalam diri masing-masing, kan? Ya. Kita tak mahu mengalah. Walaupun benda itu sukar, tetapi jangan kita mengalah. Setiap usaha itu pasti akan memberikan kejayaan. Baik. Dengan setiap usaha yang kita telah lakukan, insyaAllah pasti ada kejayaan yang menyusul. Okey, cikgu. Pasti. Kita akan rehat seketika, boleh? Boleh. Kita kembali selepas ini di Teroka, di Dek TV, KPM. KPM. Baik, kembali bersama kita di Teroka Direct TV KPM. Okey, cikgu. Kita nak sparring lagi sekali ke? Bukan. Pun boleh. Boleh. Okey, sekarang ni dengar kata cikgu akan ceritakan kepada kita mengenai penerokaan kita hari ini, cikgu. Ya, betul, betul. Mengenai nilai teras kegembiraan. Jadi cikgu, saya persilakan. Baik, Okey, kalau kita tengok, kita punya nilai teras untuk civic dalam mata pelajaran pada bulan ini adalah kegembiraan. Betul. Dan hari ini kita akan bawakan salah satu daripada tajuk yang terkandung di dalam nilai teras tersebut, iaitu jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. So, itu yang kita buat gimmick tadi tu. Betul. So, walaupun gagal, jangan pernah menyerah. Okey. Okey, sebenarnya sebelum saya teruskan, kita nak bagi tahu dalam civic dalam mata pelajaran ni, kita akan berpandukan kepada empat nilai teras iaitu kasih sayang, hormat menghormati, bertanggungjawab dan kegembiraan untuk bulan ini. Jadi dekat dalam tu dia akan ada tajuk-tajuk yang akan cikgu akan ajarkan berpandukan kepada 5 subjek yang terpilih, yang mesti mengajar civic dalam subjek tersebut, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan moral, pendidikan Islam. Dan akhir sekali, subjek kita hari ini, sejarah. Okey, ini merupakan 5 subjek teras, cikgu. Ya, ini adalah 5 subjek teras yang mesti diasimilasikan, iaitu pengajaran civic ini tadi mesti dimasukkan ke dalam pengajaran itu sekali sebulan dalam masa 1 jam, setiap minggu ke 4. Baik. Okey. Ikut nilai teras dia. Baik. Kalau kita tengok, okey, ini adalah literasinya. Ini adalah literasinya. Kalau kita tengok nilai teras di bawah kegembiraan, kita ada tajuk dia bangkit dari kegagalan, which is yang ini yang kita akan buat hari ini. Betul. Dan dia ada beberapa tajuk yang lain lagi dekat dalam tu, boleh menjadi pilihan kepada guru-guru yang nak mengajar. So, untuk hari ini, ini akan kita terapkan dalam sesi kita hari ini, iaitu mengenal pasti cara menangani cabaran untuk bangkit dari kegagalan. Itu adalah pengetahuan yang nak kita sampaikan. Dan daripada pengetahuan ini, kita akan menyentuh kepada sosio emosi, iaitu mengekspresikan perasaan gembira dapat menghadapi cabaran. Okay. Seterusnya, membentuk tindakan, iaitu mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai cabaran. Ini adalah 3 elemen yang cikgu cuba akan terapkan hari ini. Kita akan terapkan hari ini, iaitu semua ini tadi akhirnya akan membentuk kepada satu profil individu yang akan menekankan kepada hak,
peranan dan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Itu dia semangat patriotik yang kita nak hari ini. Betul. Itu yang kita nak tanam di dalam diri kita sebagai rakyat Malaysia dan semestinya anak-anak kita. Baik, untuk membuka, suka untuk saya tengok, kalau tak silap saya difilmkan ya kisah ni. Betul. Difilmkan kisah ni iaitu kalau tak silap saya tajuk dia Ola Bola ke macam bola. Tu. Ha? Tapi mengisahkan tentang pasukan bola sepak Malaysia yang merebut ruang, merebut jalan ke Olimpik di Moskow. Moskow pada tahun 1980 cikgu ya. 1980. Betul. Jadi berbagai onak ranjau liku yang dilalui ketika itu, kegagalan demi kegagalan, jatuh dan bangun, coach bertukar, player tak sanggup nak main, tarik diri. Pada masa yang sama, saya ingat ada satu ada satu pemain tu sambil dia nak berlatih untuk main bola, dia juga kena menanggung keluarga dia. Jual kelapa. Jual kelapa. Jadi adik dia bawa lori tu sampai terbabas masuk dalam sawah. Masuk. Ini adalah semua cabaran-cabaran yang dihadapi. Dan akhirnya mereka menemui kegagalan sebenarnya. Mereka gagal. Putus asa. Tak tahu apa nak buat. Tak tahu apa nak buat kan? Tetapi, mereka tak pernah menyerah. Betul. Akhirnya, akhirnya kita berjaya. Kita berjaya. Mendapat tempat ke Sukan Olimpik Moskow. Pada tahun 1980. Dan ketika itu, cikgu, mereka telah menang dengan Korea Selatan, tak silap saya ketika itu. Memang dalam sesi kelayakan tu lawan dengan Korea, lawan dengan apa yang hari ini kalau kita fikir mungkin boleh ke kita menang dengan Korea? Betul kan? Betul. Tapi waktu tu kita menang bukan sikit-sikit menang. Betul. Saya tak silap saya skor dia pergi sampai 3-4 tu. Ya, walaupun saya belum lahir lagi ketika itu tetapi masih semangat itu dapat saya rasai sehingga hari ini. Betul, betul. Okey, jadi itu yang kita nak terapkan. Kalau kita tengok, okey, kalau kita tengok kawan-kawan kita yang ada kat atas talian ya. Betul. Kalau kita tengok kawan-kawan kita yang ada kat atas talian ni tengok semua masing-masing dengan jersey masing-masing. Oh, ya ke dengan jersey ke tu? Nampak dengan jersey pasukan masing-masing. Sebenarnya bersempena dengan Sukan Olimpik yang baru saja melabuhkan tirai dia. Betul. Jadi kita pilihlah sukan untuk mudah untuk kita jadikan sampel. Kalau kita ingat pada Jumaat lepas, Civic juga dibawa dalam subjek pendidikan Islam ketika itu. Betul. Tapi membawa konsep Mal Hijrah. Mal Hijrah. Boleh tengok dekat YouTube, boleh cari balik Didik TV. Boleh tengok. Boleh tengok kalau sampai terlepas tu kan. Hari Jumaat lepas. Hari Jumaat lepas. Okey, tapi hari ini kita bawa. Jadi kita tengok mereka semua dalam pakaian jersey masing-masing dan mereka ni sebenarnya player-player di dalam pasukan masing-masing. Bola jaring, bola baling. Ada yang tak mampu nak main, mungkin underweight, tak cukup berat. Kalau dia main bola, mungkin dia terpelanting agaknya. Betul. Tapi dia support juga abang dia untuk main kan. Abang dia main, dia tetap support. Dan dia melihatlah jatuh dan bangun abang-abang dia tu. Jadi, suka untuk saya nak minta perkongsian daripada mereka. Agak-agaknya, ni anak-anak murid saya ni, pernah tak berlaku kegagalan dalam hidup kamu yang kamu mungkin berputus asa dan apa yang kamu lakukan untuk lepas daripada situasi tersebut? Siapa nak kongsikan siapa dengan kita? Siapa nak mulakan terlebih dahulu? Siapa nak kongsikan dulu? Okay, ada? Siapa? Ke? Siapa yang nak itu kongsi? Itu dia. Siapa dulu? Siapa nak angkat tangan? Malu-malu kan ada siapa? Okey, Nazima. Teruskan Nazima. Saya. Silakan Nazima. Tapi saya seorang anak pertama atau kata mudahnya anak sulung. Banyak tanggungjawab yang ibu bapa turunkan kepada saya. Contohnya memasak untuk keluarga. Pada umur saya 8 tahun, saya sudah belajar menggoreng telur walaupun ibu saya selalu melarang ianya, berbahaya. Tetapi minat saya untuk memasak atau mencuba benda baru itu sangat membuak-buak. Namun ketika saya berumur 11 tahun, ibu saya telah memberi tanggungjawab untuk memasak. Di situlah saya sering gagal untuk memasak namun yang diberikan. Menu yang diberikan. Itu dia. Okey, kalau kita lihat Ali Nazimah, kita punya orang kata kepayahan kesusahan ni dari segi waktu dia kecil tu kena belajar memasak dah. Kena belajar memasak. Sebagai anak yang sulung kan, cikgu? Ya. Okey. Sekarang dah pandai masak belum? Dah pandai masak belum, Nazimah? Dah boleh masak tak? Dah pandai dah. Itu yang kita nak dengar. Itu yang kita nak. Maksudnya dia kata tadi, seawal umur 8 tahun, betul, dah goreng telur. Dah goreng telur. Masuk umur 11, 12, dah mula memasak menu. Betul. Tapi sekarang dah boleh buat catering dah. Mungkin. Tapi okay. PKP, catering tak jalan. Betul. Kenduri tak ada. Okey. Okay. Jadi, dia berjaya. Dia berjaya mengatasi kegagalannya itu ialah umur 8 tahun. Dia mencari satu inisiatif mungkin. Kemudian dia berjaya untuk mengatasi kegagalan dia. Okey, macam mana pula dengan rakan-rakan yang lain? Macam mana dengan rakan-rakan yang lain? Siapa yang nak kongsi? Mungkin ada pengalaman kamu? Satu perkara. Ya, Ano. Silakan Ano. Saya ialah seorang murid yang meminati sukan bola jaring sejak berumur 7 tahun. Pada 2018, saya berumur 10 tahun.
guru pelatih bola jaring mencari pemain baru untuk dijadikan pemain sekolah. Dengan minat yang saya asah dari 7 tahun, saya sertai pasukan bola jaring sekolah pada tahun itu. Pada mulanya, saya hanya menjadi pengutip bola, berlatih bersama-sama rakan lain tapi saya tidak dapat mewakili sekolah. Pada 2019 pula, saya terpilih untuk mewakili sekolah tetapi hanya menjadi pemain simpanan. Ya, memang saya kadang-kadang rasa putus asa kerana sudah berlatih hampir 2 tahun tapi tetap menjadi pemain simpanan. Baik, itulah perkongsian daripada adik kita. Ya, ada lagi ke? Cikgu? Ya. Sama macam Nur, saya juga minat bola jaring. Menawari sesiapa yang berminat bermain bola jaring boleh mengikuti sesi latihan bersama-sama supaya cikgu boleh untuk wakil sekolah. Pada saat itu, saya tidak dipilih kerana saya masih kurang mahir dalam permainan tersebut. Saya sempat tidak ingin bermain bola jaring lagi kerana banyak step dan cara permainan yang belum masih saya kuasai. Tapi, saya tidak berputus asa. Saya tetap mengikuti latihan yang dijalankan walaupun saya tidak dipilih untuk mewakili sekolah. Itu dia. Menarik kisah dia, Irfan. Penerokaan bakat mengenai bola jaring. Ya. Sebenarnya, saya kongsikan sikit. Mungkin dekat sini kita nampak dia daripada bahu dan ke atas. Sebenarnya, kalau kita tengok secara fizikalnya, Anon ni tadi adalah bersifat rendang. Dia bukan tinggi lampai macam Irfan. Irfan tinggi lampai. Tapi Anon ni dia agak rendah. So, mungkin kerana keterbatasan sains fizikal dia menyebabkan dia diletakkan sebagai pemain simpanan. Tetapi, dia memang berbakat. Betul. Dan dia tidak berputus asa. Akhirnya dia memang menganggotai pasukan bola jaring sekolah saya. Alhamdulillah, saya akan tanya kepada adik kita, adik Anur kita. Walaupun ada orang kata apa keterbatasan dari segi saiz macam kita cakap tadi, tetapi semangat wajah yang ada kepada adik Anur tu membuatkan dia berjaya menempatkan diri Berputus asa dan dia bangkit daripada kegagalan dia. Serupa macam Masya tadi, dia pun nak main tapi mungkin bakat yang terbatas tetapi berusaha keras. Masya juga merupakan pemain utama pasukan bola jaring sekolah saya ini. Dan untuk rekod, pasukan bola jaring sekolah saya adalah senarai top 5 pasukan kebangsaan Malaysia. Lama. Berikan tepukan sedikit untuk pasukan bola jaring sekolah, cikgu. Ya, pasukan bola jaring Lanai Petra di bawah Liga Sukan Institusi Pendidikan Agama. Baik. Kami memang setiap tahun sampai ke peringkat kebangsaan. Tahniah saya ucapkan. Itu dia semangat yang kita nak, kan? Ya. Dan inilah barisan-barisan pemain dia. Betul. Okey. Jadi, bila kita cerita tentang sukan ni, saya suka juga nak kongsi ada satu kisah daripada pemain saya. Kita pakai baju taekwondo. Okey, baju taekwondo. Okey, mungkin kita boleh tengok apa itu kisah. Iaitu saya sendiri berkongsi kisah ini dengan saya punya pemain tersebut. Mungkin kita boleh tayangkan video tentang yang telah disediakan tu. Baik. Macam tu. Roll it. TV KPM. Jangan pernah menyerah seperti adik mukmin kita, cikgu. Betul. Boleh cikgu ceritakan sedikit perkongsian mengenai cerita beliau? Okey, kalau kita tengok dalam video tadi, sebenarnya adik mukmin Fidaus ni antara saya punya murid yang tak pandai duduk diam, mungkin telajak gula agak, tapi juga ada keterbatasan daripada segi saiz. Dia agak kurus. Betul. Dia agak kurus, tapi dia ada bakat. Dia memang tak duduk diam. So saya latih dia untuk jadikan dia national team. Mungkin agaknya Olimpik tahun ni kalau tak kena halangan-halangan yang menimpa waktu tu, mungkin dia wakil Malaysia kot. Itu mungkin kan. Tapi seawal umur dia 13 tahun, dia jatuh di satu kejohanan antarabangsa di Perak. Di Perak. Dan tangan dia patah dekat pergelangan tangan. Kalau tengok dalam video
dulu tadi, betul? Pergelangan tangan dia patah dan hancur habis kedua-dua tulang ni. Okey, okay. Kalau bagi saya cikgu ketika itu, kalau saya lah jadi mukmin, mungkin saya akan rasa inilah perakhiran saya. Ya. Yeah. Tapi dia tak berhenti kat situ. Tapi dia tak berhenti situ. Dia rehab dan masuk operation, masuk besi. 2 tahun dia berehat. Umur dia 13, umur 14, 15 dia tak boleh nak turun training, tak boleh nak apa-apa. Hanya waktu umur dia dah mencecah 16 tahun baru kita tengok okey, kecederaan dia dah pulih, dan dia sendiri datang jumpa saya, "Sir, I'm ready to train." Okay. "Sir, I'm ready to train. I want to be on the ring," dia kata. Baik. So dia memang nak. So saya kata, "Okey, kita akan take precaution measure untuk you beraksi lah." Then kita train dia. So by the end of the year, waktu umur 16 tu, dia run through Liga Kebangsaan dan layak ke Kejohanan Remaja Kebangsaan. Dan waktu tu memang kalau kita tengok dalam pertandingan tadi, dia berjumpa dengan pasukan pelapis kebangsaan. Betul. Maksudnya player pelapis kebangsaan ni well trained, well equipment. Dan kita cuma train waktu tu dekat sekolah, dan dia juga baru lepas pulih daripada daripada kecederaan dia. Dengan semangat tak menyerah kalah dia lawan. Kalau kita tengok game tu tadi, macam mana dia main, memang dikejarnya cukup. Ya, betul. Dan akhirnya akibat daripada situ, bila kita senaraikan cerita ini, dan dia dapat jemputan ke satu kejohanan antarabangsa di Shanghai. Di Shanghai macam dalam video tadi kan? Ya. So dalam kejohanan antarabangsa tersebut, dia hanya menjemput 16 pemain remaja terbaik dunia. Terbaik dunia. Hanya 16 orang. Adik mukmin kita ni antara salah seorang. Dan adik mukmin kita ni terpilih salah seorang daripada yang beraksi atas nama Malaysia ketika itu. Atas nama Malaysia. Walaupun tak mara ke separuh akhir dan akhir, tetapi dia berjaya ke suku akhir dan menempatkan sebagai player nombor 8 terbaik dalam kejohanan tersebut. Maknanya nombor 8 dunia lah cikgu. Nombor 8 dunia lah kalau ikut ranking dekat situ. Jadi dia tidak pernah menyerah. Kalah, dan dia bangkit dari kegagalan dia. Itu yang kita nak. Baik, kalau begitu adik mukmin yang tengok ni, Abang Irfan sekarang ni nak minta adik mukmin untuk train abang dia. Kita nak belajar taekwondo sikit kan. Betul. Okay. Ha, okey. So macam mana? Mungkin ada perkongsian lagi? Perkongsian daripada rakan-rakan di atas talian, mungkin ada kisah-kisah yang sebegini atau mungkin lain sikit daripada sukan. Mungkin ada kisah-kisah yang lain. Saya cikgu. Siapa kan di sana? Siapa tu? Oh, Iris. Saya, Iris. Baik, teruskan Iris. Silakan. Saya ialah seorang yang meminati sukan bola tampar. Saya juga telah menyertai pasukan bola tampar sekolah. Satu hari, sekolah saya telah menyertai perlawanan persahabatan di Center Court. Boleh dikatakan hampir kesemua perlawanan pada hari tersebut kami kalah. Semua kalah. Tetapi sekarang ni aku nak tanya, adik Irish dah mengalah ke belum? Masih belum. Masih belum mengalah. Saya masih tetap berjuang. Ya, masih belum mengalah. Sebenarnya, ketika Iris masuk, Iris sekarang berada di tingkatan 1. Oh, tingkatan 1. Ya, muda lagi. Ketika Iris masuk ke sekolah saya, sekolah menengah, sebenarnya pasukan bola tampar sekolah saya juga yang sebelum ni hanya layak ke peringkat kumpulan saja, tak pernah lepas peringkat kumpulan. Baik. Sehinggalah pada tahun 2018 buat kali pertama lepas jadi johan kumpulan. Kemudian kita buat satu program, saya sebagai jurulatih dia, kita buat satu program dan pasukan bola tampar sekolah saya. Waktu tahun 2018 tu buat satu perlawanan persahabatan dengan satu sekolah, nama dirahsiakan. Okey, nama dirahsiakan. Dan dibuli sepenuhnya. Memang dibuli sepenuhnya. Tak mampu nak sambut walau satu serangan pun daripada sekolah tu. Kemudian program dijalankan. Mereka tidak putus asa. Player saya satu demi satu meninggalkan pasukan. Mereka kecewa. Bertahun-tahun main tak menang. Tapi dengan program yang kita buat, kita mencipta satu cara. Kemudian sepanjang 2019, kita berlatih dan kita main semula ke kejohanan daerah. Buat kali pertama, kita lepas ke pusingan suku akhir. Dan kita lepas. Okey, kemudian kita menerus. Maksudnya program kita ada sinar. Ada sinar di hadapan. Baik, ada nur ada dekat situ kan. Ada sinar di hadapannya. Jadi bila dari situ kita meneruskan program tu. Tahun 2020, betul-betul sebelum pandemik, kita pergi ke kejohanan dan nasib kita baik. Kita jumpa dengan pasukan yang ayam-ayam ke pasukan sekolah saya tahun 2018 tu. Dua pertemuan. Kita jumpa di peringkat kumpulan, kita ayam-ayamkan dia. Kita ayam-ayamkan dia. Kemudian kita jumpa sekali lagi sebab dia jadi naik johan kumpulan, kami johan kumpulan dan dia masuk. Kami bertembung semula di separuh akhir. Kami ayam-ayamkan dia sekali lagi. Dan yang paling best, rekod pasukan tu dia merupakan johan kebangsaan tahun 2019. So maksudnya kami sedang ayam-ayamkan johan kebangsaan 2019 pada tahun tersebut. Baik. Dan kita mara ke akhir. Kita dapat naik johan tahun tu, dan tapi semua best player, best coach semua dirangkul oleh pasukan bola tampar Kelana Petra. Itu dia. Hasil bila bangkit dari kegagalan dan tidak
Tidak menyerahkanlah. Betul lah cikgu, orang cakap kalau kekalahan ni tidak selama-lamanya. Betul. Kalau kita tahu cara untuk bangkit, betul, tahu cara untuk kita tunjukkan semangat kita dengan baik, betul, tak ada penghalang di situ. Betul. Ha. Dan Iris tadi, adik Iris tadi, waktu tahun 2020 tu baru je masuk ke Kelana Petra dan dengan semangat dia nak main bola tampar tadi, baru je hantar borang. Baru hantar kita borang. Kita punya pasukan nak main, tiba-tiba PKP. Aduh, tak sempat. Dia nak tunjukkan basket sempat dia. Tapi memang dia adalah kita punya barisan pelapis yang akan meneruskan perjuangan pasukan sekolah. Baik. Pada tahun selepas PKP tamat. Itu dia. Itulah serba sedikit mengenai cerita yang menarik dari pelajar-pelajar ataupun anak murid cikgu yang kita telah kongsikan sekarang ini. Dan apa kata sekarang kita berehat dulu, boleh cikgu? Boleh. Baik, kita akan kembali selepas ini hanya di Teroka, Didik TV, KPM. Didik TV KPM. He's done it. The 31-year-old Lee Chong-wei wins his third All England title. Celebrates with his coaches. Itu dia kemenangan buat Malaysia. Malaysia boleh. Baik, kembali bersama kami di Teroka, Didik TV KPM. Cikgu, video tadi memang melakar satu sejarah, cikgu. Betul. Kepada kita sebagai rakyat Malaysia, kemenangan yang kita akan kita lupakan. Betul. Kalau tengok kemenangan tu nampak macam mana dia celebrate, dia punya dia meraihkan kemenangan dia tu, ya, meraihkan kemenangan dia tu dengan sorakannya. Dan kita tengok Datuk Lee Chong-wei sendiri. Ya, kita dekat rumah pun menitis air mata ni. Ya, ketika tu kalau kita tengok waktu tu dia menang ke atas dia punya rival, dia punya rival. Jadi sorakan itu adalah hasil apabila kegagalan. Kita yakin bahawa Datuk Lee Chong-wei bukannya terus terror, terus hebat. Betul. Main badminton, tetapi dia bermula daripada bawah. Saya ingat lagi ada biografi tentang dia yang ayah dia tak bagi dia main badminton. Betul. Kemudian dia main juga curi-curi dan akhirnya sampailah ke stage ke pentas dunia. Dia bermain dan akhirnya pernah menyandang juara dunia. Juara dunia. Kerana tidak pernah berputus asa. Dan kita tengok apabila dia berjaya tadi, begitu cara dia meraihkan kejayaan dia dengan sorakannya. Dan kita sebagai rakyat Malaysia sangat berbangga dengan kejayaan beliau di pentas dunia. Okey, jadi cikgu sekarang ni, apa pula kita nak teroka ni? Apa yang kita ada sekarang? Baik, sekarang apa yang ada ni? Kalau kita tengok untuk cakap bangkit daripada kegagalan tu, semudah cakap bangkit. Betul. Senangkah untuk bangkit daripada kegagalan tersebut? Dan untuk mengatasi kegagalan, perlu dengan kaedah yang betul. Baik, kaedah kita cuba. Kita buat dia secara praktikal. Okey, apa cikgu kita nak tengok ni? Okey, kita tengok. Kadang-kadang benda yang kita nampak just now, okay, bersama dengan saya ni, bersama dengan kita ni, kita ada beberapa brain puzzle. Brain puzzle. Ada beberapa brain puzzle. Okey, baik. Kita mungkin boleh cuba satu. Saya bagi yang level rendah lah. Okey. Okey. Sekarang apa yang kita nak buat adalah kita nak keluarkan gelong ni daripada spring ni. Daripada spring, boleh tak dikeluarkan? Cuba Imam buat. Okey, saya cuba buat cikgu. Cuba Imam buat. Okey. Irfan cikgu? Irfan. Aiman siapa pula? Aiman tu yang iklan tu. Aiman tak kisah. Dia kata. Okey cikgu. Baik. Kita cuba keluarkan. Macam mana? Jangan guna paksaan. Jangan guna paksaan. Jangan guna paksaan. Mesti dengan cara yang betul. Okey. Kalau ikutkan sekarang ni memang saya akan tersangkut di sini. Ya, memang sangkut dekat situ. Tapi adakah ianya mustahil? Tidak. Tidak. Mesti ada caranya. Okey. Mungkin cikgu boleh tunjukkan kepada saya? Ya, boleh. Tak ada masalah. Mari kita tengok. Okey. Nak cuba ini ke nak saya tunjuk ini? Saya tunjuk ini dulu. Ini dulu. Okay, sebenarnya ianya boleh dilakukan. Macam mana cikgu buat tadi? Cepat sangat tu. Dengan cara yang betul. Nampak tadi kita nak tarik-tarik, tak lepas keluar. Betul. Tapi sebenarnya boleh. Kalau kita nak tarik, tak boleh. Tak boleh. Okey, okey. Tak apa boleh. Cikgu buat tadi? Tapi sebenarnya dengan cara yang betul, boleh. Okey, itulah cara dia sebenarnya cikgu buka cikgu Ya, dan kita tak gunakan paksaan. Dia ada dia punya clip. Sama juga kalau kita tengok macam ni. Sama juga kita nampak macam ni. Dan sebenarnya apabila kita berhadapan dengan kesusahan dalam merungkai cabaran-cabaran yang begini, kita habiskan masa. Kita
Senang sangat tu cikgu. Senang sangat ni. Berjaya tu kita nak bagi yang ini tadi tu. Jadi kita akan habiskan masa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang begini yang kita kategorikan sebagai cabaran. Dan ini hanya satu satu simulasi dalam bentuk permainan. Tetapi dalam kehidupan yang sebenar juga kita akan berjumpa dengan cabaran-cabaran yang begini untuk diselesaikan. Dan ianya bukanlah semudah puzzle. Ini hanya satu benda yang manusia buat. Betul. Tapi cabaran dalam kehidupan adalah sesuatu yang memang akan pukul kita sampai kita jatuh. Tapi kemanisan kejayaan itu akan muncul bila kita bangkit dan meneruskan perjuangan kita dan kita mencapai kejayaan daripada bangkitnya kita itu, di situlah kemanisan kejayaan. Di situlah satu perasaan hanya yang melalui sahaja yang tahu. Saya yakin mungkin adik-adik kita di atas talian mempunyai pengalaman yang sama. Macam tadi dia cerita nak main bola jari. Bola jari, bola tampar kan. Tak terpilih, kemudian barulah dapat main. So dalam proses itu pasti banyak liku-liku, cabaran, jatuh dan bangun dilalui. Sudah pasti selepas jatuh dan bangun itu ada kejayaan menanti mereka. Apa kata kita dengarkan kisah-kisah kejayaan mereka dan apa yang mereka lakukan setelah mereka berjaya? Mari kita Siapa nak kongsikan? Siapa nak kongsi dengan kita? Cerita kemanisan. Siapa nak kongsikan dengan saya. Ya, siapa? Saya. Silakan. Adik Nazira. Adik Nazira, betul? Saya sebelum ni matematik suspend. Lepas tu saya rasa matematik tu sangat susah. So saya ikut kelas tambahan. Dan saya lulus setelah mengikut kelas tambahan tu. Lepas tu memang ramai yang kata susah, tapi bila kita belajar dan fahamkan formula matematik tu, insya-Allah akan jadi senang. Jadi kita kena belajar, bukan hanya belajar, tapi kita kena berusaha sampai kita faham. Sekarang dah pandai matematik tak? Nazira, sekarang dah pandai matematik tak? Ni sebenarnya dia adik kepada Nazimah tadi. Oh ya ke? Yang memasak tadi. Adik dia. Ya ke? Jadi adik dia sihat sikit sebab kakak dia dah berjaya masak untuk dia. Adik belajar matematik. Jadi dia mesti berjaya dengan matematik dia. Betul ya. Okey, nampak. Maksudnya adik Nazira ni tadi antara kita punya brightest student untuk subjek matematik. Di sekolah saya ya, di Kelantan Petra, memang dia duduk dekat kita punya top ranking matematik untuk tingkatan 1 ketika itu, dan sekarang dia berada di kedudukan dia lah. Memang antara kita punya brightest student untuk subjek matematik. Kalau kita lihat cikgu, dari segi orang kata kegagalan akademik ni, saya sendiri pun pernah merasai benda yang sama. Tetapi betul macam cikgu cakap, dan adik Zara cakap, dengan usaha yang cukup, inisiatif yang kita cuba ambil untuk kita ketepikan masalah dan cabaran itu, kita pasti akan berjaya cikgu. Kita dah ada cerita tentang sukan. Kita dah ada cerita tentang akademik. Mungkin kita ada cerita yang lain. Baik. Ada tak? Siapa nak kongsikan? Mungkin ada kisah yang lain sikit. Satu perkara yang nak gagal dan diusulkan sesuatu sehingga dia berjaya. Ada siapa yang nak kongsi? Ada sesiapa? Afifah? Tak ada. Ano? Siapa tu yang kat tangan tadi? Siapa yang kat tangan tu? Ada yang kat tangan? Saya. Teruskan. Silakan. Waktu tingkatan 1, subjek yang sukar untuk saya faham adalah matematik. Juga matematik. Waktu dalam kelas, tanya cikgu pun tak faham. Tapi saya ambil keputusan untuk menyertai tuition. Selepas beberapa bulan, saya ambil tuition. Akhirnya saya dapat faham matematik dan dapat A dalam peperiksaan. Baik, itulah kemanisan yang kita nak cikgu. Akhirnya ada bentuk A dekat slip peperiksaan kita. Dapat pun A ni. Dapat pun daripada awal apa gemuk aja kan. Gemuk aja. Comel. Dia kan tak pun lipat banyak di kaki dia kan. Akhirnya dia bertukar jadi menara yang baik. Jadi usaha-usaha yang dilakukan itu mudah untuk sebut usaha. Macam mana kita nak buat usaha? Macam mana kita nak buat usaha, cikgu? Okay. Macam mana kita nak buat usaha? Saya sebenarnya tertarik dengan hari ini, walaupun kita PKP, banyak aktiviti-aktiviti yang mencabar untuk dilakukan di rumah. Ini tadi adalah salah satu cara. Salah satu, okey, dah selesai dah. Tapi yang seronok yang kita nampak ada dia punya ansur majunya tu. Apanya, cikgu? Saya berminat dengan apa dia panggil? Flip Bottle Challenge. Okey.
mudah ke nak buat kalau kita tengok dalam TikTok tu kan. Wah, mudah je. Macam sekali je dah siap kan? Ada yang tak tengok pun. Ya, tak tengok pula jadi kan. Daripada tingkat satu pula jatuh bawah jatuh. Elok jadi. Mudah ke nak betul buat? Betul ke semudah itu kan? Apa kata kita cuba, Ifan? Okey. Cikgu nak saya mula ke cikgu nak mula dulu? Saya rasa sebab Ifan yang tinggi, Ifan mulakan. Ikut ketinggian pula. Ikut ketinggian. Okey, baik. Okay. Saya cubalah. Kita cuba. Bismillah. Allah. Tak jadi, cikgu. Tak jadi. Cuba. Kita cuba. Allah, tak jadi. Susah ni, cikgu. Susah. Ha. Sikit lagi. Sikit lagi. Usaha tangga kejayaan. Baik. Okey, tak apa, boleh. Saya cuba lagi. Teruskan. Sikit lagi. Kita cuba lagi. Sikit lagi. Okey, belum. Teruskan. Aduh, tak boleh putus asa, cikgu. Jangan putus asa. Baik. Tak boleh. Kita try lagi. Sikit lagi. Okey. Mungkin satu try lagi. Kita satu try lagi. Satu, dua, tiga. No! Itu dia! Nampak tak? Yang mula-mula tadi dia tergolek macam ni, ha, sekarang dia landing cantik. Terkejut saya. Aduh, hai. Nampak. Pernah training sebelum ni? Tak pernah saya. Jarang saya main ni. Jarang main ni. Ha, ini kita bawa khas daripada Seremban. Ini Ifan try dan dia boleh buat. Nampak. Okay. Ha, bermula tadi dengan satu kegagalan, dua kegagalan, cuba lagi tiga kegagalan, empat kali kelima dia landing dengan baik. Itu dia. Apa yang cikgu cuba sampaikan hari ini kan, cikgu? Dan walaupun nampak benda tu simple, tapi nampak tak tadi? Bila dia dapat tegak je, Ifan otomatik. Itu dia kan? Macam menang Olimpik kan? Tapi walaupun benda yang macam ni sahaja. Tapi kegembiraan dekat dalam hati itu akibat dia bangkit dari kegagalan, mengusahakan sesuatu dan dia mencapai kejayaan. Betul. Akhirnya, dia meraihkan tu, mengekspresikan kegembiraan setelah kejayaan yang dicapai. Mungkin ada siapa-siapa nak kongsi apa yang dia ekspresikan bila dia berjaya buat apa yang dia gagal sebelum apakah tu tadi. Apakah sosial emosinya? Ya, kita nak cerita tadi dah sebut tentang matematik. Matematik. Mungkin ada yang lain? Okey. Ada? Siapa yang nak kongsikan dengan kita? Kongsikan apa yang kamu buat setelah kamu berjaya? Ya, Anu. Okay, silakan. Berdasarkan cerita saya tadi, saya telah berlatih bersungguh-sungguh dan tidak pernah memberi alasan untuk tidak hadir latihan kerana minatnya saya kepada bola jaring amatlah tinggi. Pada 2020, saya telah terpilih sebagai pemain utama dan memainkan posisi GA atau goal attack. Alhamdulillah, sekolah saya telah mendapat Johan dan semua pemain utama layak ke peringkat negeri. Saya merasa gembira dan pada masa yang sama terkejut kerana telah dinobatkan sebagai juara dan layak ke peringkat negeri. Dulu, saya hanyalah pemain simpanan dan kini saya telah buktikan bahawa latihan saya selama 2 tahun itu bukanlah sia-sia. Cikgu, saya sudah tertarik dengan apa yang adik cakap dari segi alasan. Setiap manusia ni cikgu, dia mempunyai satu orang kata apa, tendensi ataupun cara dia untuk memberi alasan yang berbagai-bagai. Betul. Tetapi kalau kita pandai untuk orang kata ketepi ke alasan tu dan terus fokus dengan apa yang kita nak lakukan, itulah pasti akan menemukan kejayaan cikgu. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Ketepikan dalih tu kejayaan menanti. Betul. Pasti ya. Jadi macam mana? Kita nak buktikan challenge yang lain, cabaran-cabaran yang seterusnya. Ada cabaran lain ke? Untuk kita membuktikan adakah usaha untuk mencapai kejayaan itu semudah dicakap ataupun perlu melalui satu proses. Tadi benda besar, Fah. Okey, betul. Senang. Nampak macam senang. Kita cuba benda yang kecil sikit. Apa itu, cikgu? Hari ini kita bawa, oleh sebab dalam mata pelajaran sejarah kan, kita bawa satu objek daripada zaman yang lepas. Permainan tradisional. Tradisional. Okey. Tapi taklah tradisional sangat sebab dah ada besi. Dah ada besi. Sebab sejarah kan. Jadi kita bawa barang daripada artifak sejarah ni. Apakah ia? Artifak sejarah. Artifak sejarah hari ini ni. Ramai di kalangan remaja dan kanak-kanak ini dia tak tahu ni, PUBG dia tahu. PUBG dia tahu. Saya pun saya pernah melalui zaman ni, cikgu. Pernah melalui ni. Ini belum lagi yang apa? Ambil batu mozaik, gosok-gosok kuku. Dah pasti jadi licin. Okey. Dalam permainan CP ni kita ada dua bahagian, iaitu satu tembak dan satu lagi timbang. Okey. So, siapa nak cuba timbang dulu? Saya demokan timbang cikgu, dulu. Cikgu silakan dulu. Kita cuba timbang dulu Okey, timbang adalah untuk kita letakkan tudung botol ni ke atas side sebelah yang satu lagi. Baik. Okey, cikgu. Tetapi sebelum cikgu teruskan
cara untuk kita main, kita ke simpan dulu boleh cikgu? Boleh. Sebab kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Teroka, Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya dan Cikgu Ridwan dalam Teroka di Didik TV KPM. Tadi sebelum kita berehat, kita ada tunjuk sedikit cara untuk bermain ceper. Tetapi sekarang ni Cikgu, sila tunjukkan cara yang sebenar. Nak main artifak sejarah ni. Artifak sejarah. Okay. Sebab memang kadang-kadang ini tak jumpa. Kalau zaman saya kecil-kecil dulu, inilah permainannya. Duduk tung-tang-tung-tang main kan. Bunyi bising kan. Betul mak pagi, buat apa tu bising tu? Kan? Memang kena lah tu. Okey, jadi permainan dia mudah saja. Hanya untuk kita balikkan daripada tapak tangan kita dan kita akan tukar ke bahagian belakang tangan. Nampak macam mudah. Nampak macam mudah tapi memerlukan kita panggil apa? Keazaman yang tinggi. Sebab perlu bermain untuk satu tempoh baru kita akan menguasai kemahirannya. Saya pun mungkin kemahirannya dah hilang ni. Baik, kita cuba dulu. Kita tukar dan tangkap. Cikgu dapat berapa tu cikgu? Dapat berapa tu? Kita ada 4. So kalau ikut mata biasa, saya dapat 8 mata lah. Oh, kita kena darab 2? Ya, kalau nak guna 2. Kalau nak guna 10 pun boleh. Boleh. Boleh, kita buat dia kan. Baik. Okey, kemudian kita akan pecahkan dia. Ada orang dia tebak, ada orang dia susun dan dia tekan, ada orang yang macam-macam lah. Baik. Jadi kita gunakan cara yang simple. Simple, okey. Cara yang simple. So, kita akan buat satu. Dan pihak lawan akan menentukan yang mana akan ditembak ke mana. Okey. Dan saya perlu menembak tanpa kena kepada ceper yang lain. Baik, kalau macam tu cikgu, saya nak cikgu tembak yang yang ini. Yang itu Okey. So saya akan tembak daripada kita alih sikit. Okey, kita alih sikit. Kita alih sikit. Okey, jadi kita nak tembak yang itu. Pam, kita tembak dan dia kena. Okey. Dan seterusnya biasa. Tapi ini adalah kedudukan yang biasa. Selalunya kalau nasib kurang baik, dia akan dapat macam ni. Jauh. Okay. Kalau kena macam ni, di sini cabarannya. Macam mana nak tembak yang ini ke sini tanpa kena yang ini. Okey, cikgu boleh tak tunjukkan cara yang sebenar? Nak saya tunjuk kan? Silakan. Ini buli balik ni. Saya nak belajar juga ni, boleh main kat rumah. Mungkin kita boleh try. Okey. Jadi kita try. Jadi daripada sana, kita nak tembakkan ke sini. Baik. Macam jauh pula. Kita dekatkan sikit. Pegut sanggut. Okey. Baik, cikgu. Jadi kita tembak. Boleh kita letakkan tangan. Okey. Dan kena. Itu taktik yang sangat bagus. Letak tangan. Okey. Cari balik angle yang cantik sikit. Jadi kalau kita tengok daripada sini, perkara yang nampak mudah untuk kita jadikan simulasi. Tetapi asasnya adalah tujuan. Kita nak bermain, kita nak skor dan kita nak menang. Betul. Kemudian dalam proses kita nak menang tersebut, sudah pasti kita akan berhadapan dengan cabaran, kegagalan. Dan itu adalah cabarannya. Dan apabila kita gagal, sudah pasti kita mencari jalan yang lain. Betul. Terbangkit dari kegagalan dan meneruskan permainan. Cuba bayangkan kalau main, sekali tadi tak dapat, tak nak main lah. Tak nak main. Terus tukar main benda lain. Terus tak nak main benda lain. PUBG better. PUBG better. Itulah zaman sekarang kan? Itu saya gunakan quotation. Sekarang quotation budak punya cakap kan? Okey. So, adakah kita akan berjaya? Tidak. Dan itu adalah simulasinya. Baik, itu adalah simulasinya. Dan sudah pasti bila kita dapat skor tadi. Yeay! Kita meraihkan. Okey, baik. Terima kasih, Cikgu Ridwan. Bagaimana pula kalau boleh kita dapatkan seorang murid daripada anak murid Cikgu untuk berikan rumusan? Cikgu nak pilih siapa? Boleh. Seorang ni kita nak cuba. Kita pilih siapa yang agak-agaknya macam... Ke ada yang nak angkat tangan? Ya. Nak bagi rumusan? Ada yang volunteer untuk bercakap. Ada. Okey, baik. Silakan adik Iris Arisa. Daripada tajuk yang kita bincangkan, saya dapat pengajaran, kita perlu tanamkan dalam diri bahawa jangan pernah berputus asa dan mengalah dalam apa jua yang kita lakukan. Bak kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Itu dia. Satu peribahasa yang sangat cantik. Kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Dan dapat sagunya, barulah gembira. Barulah manis rasanya. Manis rasanya. Okey. Baik, terima kasih adik-adik kita yang berada di atas talian. Bagaimana pula rumusan daripada Cikgu Ridwan kita di sini? Baik, kalau kita tengok dalam sesi hari ini, dalam slot hari ini, kita meneroka apakah itu kemanisan daripada kejayaan. Dan kejayaan itu kita hasilkan daripada kegagalan yang kita lalui. Jadi pengajarannya, jangan pernah berputus asa.
setiap perkara yang kita lakukan pasti ada cabaran dan kegagalannya. Baik. Dan apabila kita bangkit dari kegagalan tersebut, kejayaan pasti menanti kita. Jangan pernah berputus asa, kerana itu adalah hak, peranan dan tanggungjawab kita terhadap diri kita. Semoga ini akan jadi penyumbang yang baik kepada negara di masa akan datang. Itu. Terima kasih Cikgu untuk penerangan mengenai penerokaan kita hari ini dengan temanya teras, nilai terasnya adalah kegembiraan, nilai pendidikan kegembiraan. CV. Dan kalau ikutkan apa yang saya dapat hari ini Cikgu, saya berterima kasih kepada Cikgu untuk mengajar kami, saya dan juga penonton di rumah, untuk sentiasa bangkit kembali apabila kita menemui sesuatu kegagalan. Jangan kita pernah lupa, orang kata, tujuan utama kita, apa yang kita nak capai di hujung ataupun puncak nanti. Jadi dengan keazaman, kesungguhan yang kita ada, kita pasti akan mendapatkan kemanisan kejayaan yang kita kehendaki. Betul. Okey. Dan sekarang ni kita nak sparring lagi ke Cikgu? Nah, kalau nak try, kalau buat kata kerajaan kita, kita tidak gagal, kita belum berjaya. Okay. Jadi kita kena terus berusaha. Baik. Terus berusaha. Kalau macam Cikgu, kita terima kasih banyak-banyak kepada adik-adik kita yang menonton dan juga adik-adik kita yang berada di dalam talian. Terima kasih Cikgu Ridwan. Dan kalau ada rezeki, kita akan berjumpa lagi. Pasti. Baik. Kita akan teruskan dengan persembahan. Persembahan. Kita akan lakukan sedikit sparring dengan Cikgu. Nak tengok sama dia faham jaya atau tidak kali ini. Shall we try? Okey, kita cuba Baik. Okey, kita cuba. Tadi tak boleh, sekarang kita try tengok. Boleh ke okay. Yang ni Cikgu eh? Ya, yang ni. Okey, tapi dia ada disiplin dia. Ada disiplin. Cuba dulu. Okey, baru kita mula. Okey. Okey. Okey, kita try tengok boleh kena tak? Boleh kena tak? Boleh kena tak? Saya nak saya. Okey, saya dah dulu sebab saya tiga juga. Mungkin boleh kipas sikit. Okey.